sesuai dengan harapan masyarakat dan big data. Analisa kita dari big data yang kita miliki bahwa mayoritas rakyat Indonesia menginginkan pilpres ini rukun, damai, sejuk, teduh, tidak saling menyerang, tidak saling menjatuhkan. Nah, hari ini Komunitas Indonesia Tersenyum membuktikan wujud nyata dari aspirasi masyarakat untuk mendorong suatu demokrasi yang sejuk. Nah, ini patut kita apresiasi.